murid. Sekarang kita ada sedikit permainan. Sila hantar wakil kumpulan untuk ambil dam di hadapan dan kita akan buat sama-sama di dalam kelas. Okey, sila bangun. Okey, semua dah ada papan dam dan damnya, buah dam. Okey, semua boleh buka sekarang. Buka. Dengar arahan. Ada berapa set? Satu. Okey, boleh rapat-rapat. Boleh rapat-rapat. Okey, ada lagi ni. Pastikan kumpulan anda ada papan dam dan ada penutup botol. Okey, kita mulakan daripada sekarang. Usahlah kira 1, 2, 3. Anda boleh susun dan kumpulan yang dah siap boleh angkat traffic light warna apa? Hijau. Okey, bersedia? 1, 2, 3. Kumpulan pertama dah siap. Kedua, ketiga, keempat, kelima. Okey. Okey, murid-murid. Untuk menguji kefahaman anda dan untuk menguji kepantasan kamu semua menjawab soalan, kita cuba buat latihan secara individu. Okey, pastikan kamu semua mendapat papan dan kosong. Sekarang, kamu semua perlu melukis. Semua yang diajar tadi. Okey. Boleh mula melukis sekarang. Okey, cuba angkat. Tunjuk pada rakan sebelah, sama tak? Cuba cek rakan anda betul tak? Okey, betul. Okey, tahniah kepada pelajar-pelajar. Nampaknya kamu memang ingat. Murid-murid, siapa yang volunteer nak berikan rumusan mengenai topik kita hari ini? Sila angkat tangan. Wah, bagus. Okey, saya pilih okey, Saida. Zulfaris dan Ikman. Okey. Boleh bangun dan ke depan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pelajaran pada hari ini yang saya dapat simpulkan ataupun saya dapat rumuskan berkenaan dam ialah saya akan beri dia punya maksud untuk saya simpulkan dan bermakna satu denda yang dikenakan kepada para-para haji ataupun umrah yang dalam keadaan ihram yang melakukan sedikit sebanyak kesalahan. So, contohnya macam yang di bawahlah. Terangkan eh. Okey. Sekarang ni saya terangkan saya akan simpulkan tentang dam DBL, dam DBR, DYL dan TYR. Okey. DBL ni seperti yang kita sedia maklum tertib. Okey. Kita baik berdua itu tertib tahlil dan tertib takbir. Okay. Yang kedua adalah tahlil tertib dan tahlil takbir. Takbir. Okey. Apa yang kita dapat simpulkan bahawa kesemua yang yang kita bagi tandam ni dia punya hukuman dia terbaik kepada empat saja. Apa yang dapat saya simpulkan. Okey. Saya akan teruskan dengan beberapa pencerahan bahagian bawah ni. Apakah hukuman-hukuman dan kategorinya? Yang pertama kita tengok yang ni. Ni tanda apa? No entry. No entry. Betul eh? Tanda no entry. Maksudnya dekat sini dia bukan melakukan kesalahan jemaah haji ni, tetapi jemaah haji ni dihalang memasuki kota Mekah
tetapi telah melakukan niat ihram, diwajibkan dibayar, diwajibkan membayar dam. Dan seterusnya, mari kita tengok dam apakah yang dikenakan. Dam, sebut ramai-ramai. Dam tertib tadi. Bagus. Okey, kita tengok yang kedua pula. Ini tanda apa? No parking. Okey, no parking. Parking bukan sebenarnya untuk parking tau, tapi untuk persetubuhan sebelum tahallul awal. Persetubuhan sebelum tahallul awal yang boleh menjejaskan haji atau umrah. Jadi dia akan dikenakan, diwajibkan bayar dam. Mari kita tengok. Dam apakah kawan-kawan? Dam tertib tadi. Okey, bagus. Excellent. Okey, kita teruskan dengan seterusnya. Jadi saya akan teruskan dengan jenis dam tertib tapi yang right. Right ni adalah takdir. Okey, kita tengok yang bawah. Okey, ini apa? Biasa bahasa Malaysia yang thank you kan? Tapi bukan untuk thank you sebenarnya. Tapi kita dah belajar sebelum ni, jenis-jenis haji ada tiga. Ifrad, tamatuk dan qiran. Jadi ifrad ni tak kenakan dam, tetapi tamatuk dan qiran dikenakan dam. Jadi kita tengok dam apakah yang dikenakan terhadap pesalah haji yang melakukan TQ ni. Sama-sama? Dam tertib takdir. Okey, ini yang terakhir, tanda ni, tanda X. Selalu kita jumpa dalam matematik, tapi ini bukan matematik, ini agama Islam. Okey, tanda X ni mewakili tidak. Tidak, tidak apa? Tidak wawiu. Sama-sama? Tidak wawiu. 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 Okey, wa untuk tidak melakukan wajib haji, wi untuk tidak melakukan haji widak, dan yang yang terakhir wu untuk tidak melakukan wukuf, wukuf di Padang Arafah. Okey, mari kita teliti sama-sama dam apakah yang dikenakan pada pesalah yang melakukan tidak ni. Dam apa kawan-kawan? Sebut-sebut. Dam tertib. Okey, sekian saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okey, sekarang kita tengok pula untuk TY, left dan right. Okey, dalam tahyir takdil, dia seolah-olah berkonsepkan flora dan fauna kerana ia berkenaan tumbuhan dan juga haiwan. Kesalahan-kesalahan yang melibatkan tumbuhan, contohnya seperti kita memetik bunga-bungaan, kita memotong pokok-pokok atau kita apa-apakan sajalah pada tumbuhan di sana, akan dikenakan dam. Bagi haiwan pula, jika kita menyembelih ketika kita dalam ihram ataupun kita menyakiti atau kita memburu haiwan di sana, kita serta-merta akan dikenakan dam. Okey kawan-kawan, jom kita sebut ramai-ramai. Dam tahyil takdil. Dam tahyil takdil. Okey, bagus. Sekarang tahyil takdir. Kesalahan pertama ialah melibatkan manusia. Manusia tu kita semualah. Jadi apa-apa sahaja kesalahan yang melibatkan diri kita, contohnya kita memotong kuku, kita memakai wangi-wangian dan macam-macam lagi lah, sebab ada banyak lagi. Jadi kesalahan kedua pula ialah P. P ni seperti Iqman dah terangkan kepada kita semua, P tu bermaksud persetubuhan. Tetapi dalam tertib takdil, P tu adalah bermaksud persetubuhan sebelum tahlul. Tetapi dalam tahyil takdir pula, persetubuhan selepas tahlul. Okey, kita sebut lagi sekali. Dam tahyil takdir. Dam tahyil takdir. Okey, jadi saya harap kita semua sudah fahamlah dengan apa yang Ustazah Ruhailah sudah ajar kepada kita. Jadi itu sahajalah daripada saya. Sekian, terima kasih. Okey, perhatikan Ustazah pegang apa. Okey, perhatikannya. Okey. Semasa menunaikan ibadah haji, jemaah haji berada di dalam ihram. Kenapakah jemaah haji ini dikenakan dam? Apakah hikmahnya? Okey, antara tiga ni boleh bincang, siapa nak jawab? Pada pendapat saya, jemaah haji yang melakukan kesalahan sewajarnya dan patut dikenakan dam supaya dapat memupuk disiplin dalam diri jemaah haji tersebut. Okay. Selain itu juga, dengan kenanya denda ini kepada mereka, mereka akan sedar bahawa diri mereka akan sebenarnya telah melakukan kesalahan dan melanggar hukum-hukum Allah. Selain itu juga, hukum-hukum Allah ini sewajarnya kita patuhi sebagai seorang Muslim yang sejati, Muslim atau Muslimin yang sejati.
agar kita dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tempat di syurga dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Oleh itu, sebagai seorang Muslim yang sejati, saya ajak kepada rakan-rakan semua bakal-bakal jemaah haji dan jemaah haji yang sedang melakukan akan melakukan umrah tidak lama lagi, supaya mematuhi hukum-hukum semasa dan tidak melakukan larangan semasa ihram. Itu pendapat saya, Ustazah. Okey, murid-murid. Sekarang Ustazah nak pilih tema. Okey, boleh jawab soalan Ustazah? Sila bangun. Jemaah haji adalah tetamu Allah yang terpilih untuk mengerjakan haji dan umrah. Pada pendapat Rima, kenapakah masih ada jemaah haji yang melakukan larangan semasa ihram? Pada pendapat saya, Ustazah, masih terdapat jemaah haji yang melakukan larangan semasa ihram adalah kerana kurangnya ilmu pengetahuan tentang haji. Hal ini kerana beberapa jemaah haji yang mungkin tidak menghadiri kursus dan tidak memberi tumpuan sepenuhnya semasa kursus dijalankan. Oleh itu, semua umat Islam perlu mendalami ilmu tentang haji agar tidak melakukan larangan semasa ihram dan perlu membayar dam. Okay, terima kasih. Okey, sebagai penutup hari ini, Ustazah akan berikan soalan SPM. Soalan SPM tahun 2010. Okey, semua tengok. Okey, kita tengok soalan 9 hingga 12 tahun 2010. Isi tempat kosong dengan memilih jawapan yang disediakan dalam jadual di bawah. Okey, jawapan dah disediakan. Okey, kita tengok soalan yang pertama. Okey, cuba jawab. Okay, pelajar siap? Okey, mari kita bincang sama-sama. Cerita pasal apa soalan pertama? Okey, bila ada tumbuh-tumbuhan? TBTY. TY. Okey, left right. Left. Okey, apa jawapannya? Okey, bagus. Okey, soalan yang kedua berkaitan dengan apa? Okey, sebelum selepas persetubuhan ini berlaku? Belum. Okey, jadi jawapannya adalah? Tertentu. Okey, mana persetubuhan sebelum selepas tadi? Belum. Sebelum. Jadi dam apa? Tertentu. Okey, bagus. Okey, siapa betul dua angkat tangan? Okey, semua betul eh? Okey, soalan yang ketiga. Orang dalam ihram yang memakai bau-bauan. TBTY. TY. Left right. TY. Okey, sebutkan dam apa? Dam tahyil takbir. Okey, soalan last. Apa highlight kat sini soalan last? Tidak. 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 Tidak apa Ikhmah cakap tadi? Wawibu. Wawibu. Okey, kat sini tidak apa? Tidak melakukan wajib haji. Sekian, terima kasih. Bismillah Taufiq Wahidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahan inovasi yang saya ciptakan ini saya harap dapat digunapakai bukan sahaja oleh murid-murid di Sekolah Menengah Kemasan Teluk Gadong, tetapi boleh digunakan juga kepada pelajar sekolah lain dan membantu guru-guru sekolah lain untuk lebih mudah mengajar pelajar, dan juga boleh digunakan oleh jemaah-jemaah haji yang ini melakukan haji ataupun umrah.